berjumpa lagi bersama Arya Reel. Ini ada reel modelnya unik. Dan ini produk Jepang juga, Daiwa, Daiwa lama lah. Daiwa tipe SS9000RD. Nah, ini bermasalah di tutup spolnya, ini hilang. Nah, ini saya pinjamkan punya temen. Nah, ini hilangnya gara-gara dipinjamkan sama temen atau saudara. Nah, jadi ini tripnya, nanti dia pasangannya seperti ini. Nah, ini, tapi ini masuk dulu dia kayak gini. Nah, masuk di sini. Nah, itu nanti baru diputar lewat sini. Nah, untuk proses pengencangan drag spoolnya itu sebenarnya ada di belakang sini, bukan di sini. Jadi ini sekali kunci aja sudah, nggak usah diganggu gugat. Nah, jadi ini berhubung bahan teflonnya saya tidak ada, nanti saya mau bikinkan dari kayu ulin. Nah, ini sudah saya siapkan kayu ulinnya. Nah, nanti kita bikin bulat di sini, baru kita bubut. Kita bubut. Nah, ini bulatannya. Nah, ini. Nah, ini kan nih. Nah, ini nah seukuran. Nah, itu model seperti ini, pakai jangka sorong, tik. Di sini naik 2 cm baru dilingkarin seperti ini. Nah, oke, nanti kita bikin ulang di sini garisnya. Oke ya. Nah, kita ambil diameter tutupnya ini yang paling lebar. Ini aslinya dia 39 mm. Nah, kita lebarkan jadi 40, enggak jadi masalah. Lebarnya cuma setengah mili aja. Nah, jadi dibagi 2 jadi 20-20. Jadi ini kita ambil jangka sorong ini. Ini uzur derajat yang apa namanya ini. Ini di angka 2. Nah ya. Angka 2 seperti itu. Setelah itu kita titik di sininya, kira-kira di tengah lah. Nih, titik sini. Oke. Baru kita melingkar seperti ini. Oke ya. Lingkarannya ya, nanti kita potong di sini, potong nanti kita bubut. Nah, itu ya, mudah-mudahan berhasil. Nah, ini juga ada, gak apa-apa kita pakai yang ini atau yang ini, sama saja. Yang penting tekniknya seperti itu. Oke, ini kita lakukan pengeboran buat dudukan asnya nanti ke mesin bubut tegangannya ya. Oke. Nah, ya. Tengah-tengahnya. Ini kita enggak pakai, kita pakai yang ini. Oke. Oke, ini kayunya sudah terpasang di mesin bubut. Kita mau bikin bentuk seperti ini. Tapi yang ininya enggak perlu karena ini kan posisi di dalam juga. Nah, ini karena reelnya klasik, ininya kita bikinkan dari kayu ulin. Nah, itu sudah yang saya garis itu. Ini kita sampaikan ke garis ini, nanti kita bikin yang ininya belakangan.
Nah, tonda ini yang duluan bisa juga. Kita cari posisi yang lingkarnya dulu. Oke. Proses yang bagian ininya dulu ya. Kita proses bagian itu. Ke ukuran yang ditentukan. Oke, ini ukurannya 21 setengah dan ini masih sekitar 23. Oke, kita proses sampai dia sama persis. Kita mau ngebor biar bisa bikin drat M12 kali 1,25. Ini tapnya nih, kita mau contohkan seperti ini. Nah, ini masuk. Nah, ini masuk. Nah, biar dia nanti pas di sini. Nah, ini M12 kali 1,25, nanti dia masuk seperti ini. Oke, kita bor pakai bor 9,5, baru kita bantu tap pakai ini. Oke, ini bor 9,5 sudah terpasang. Tadi melakukan pengeboran, kita lakukan ini pemotongan. Nanti pembuatan dratnya nanti di bor duduk. Oke. Thank you.
akan proses pelan-pelan lagi. Nah, ini bagian depan sudah terpasang. Ini kan agak tirus seperti ini. Nah, kita ngikutin tirus juga. Nanti yang tengahnya ini nanti kita pakaikan stainless. Tapi masuk lagi berderet dia nanti. Nanti mengkilat juga. Yang stainlessnya mengkilat, kalau ininya tipenya kita kayu. Oke, kita tirus bagian sini. Masuk ke tahap pengetapan, bikin drat yang seperti ini di dalam biar masuk nanti di sini seperti ini maksudnya. Nah, tapi sebelumnya tadi saya sudah masukkan lagi bor, tadi kan yang di mesin bubut 9,5, nanti ditambah lagi bor 10,5. Nah, baru dibikin treat. Karena tadi kekecilan. Jadi ini kayaknya pas. Ini kita proses pengetapan manual aja. Dijalankan pelan-pelan aja. Prosesnya itu pelan-pelan aja biar bisa jadi treat 12 kali 1,25. Karena ini kan bahannya cuma kayu aja, jadi ringan aja bubut anu ngetapnya itu. Oke. Ini sudah. Ini treatnya sudah jadi. Ini kita kasih masuk. Nah, seperti ini. Nah, ini masuk. Tuh. Nah, ini tidak bisa ditarik. Nah, kuat. Nah, jadi fungsinya hampir sama. Nanti di atasnya ini kita bikinkan yang stainless. Nah, biar dia bisa ngetrit di situ nanti. Oke. Sudah jadi, tapi belum bisa sempurna. Nanti kita bikinkan tutupnya ini lagi. Oke. Lanjut, kita mau buat gerigi-gerigi ini ya, biar dia gampang dipegang, kasar buat untuk buka tutupnya ya. Tuh, bahan sudah terpasang. Kita proses pakai knurling. Ini alatnya. Nih. Oke. Oke, kita proses knurlingnya. Dengan putaran pelan aja. Matanya berputar. Nanti dia akan jadi seperti ini. Jadi
penampakannya. Penampakannya. Nah, itu udah kasar-kasar. Oke, mantap. Oke, setelah jadi tahap pembubutan, ini kita masuk ke tahap proses pemberian oil untuk menimbulkan karakter dari kayu ini biar bagus. Tuh, kita menggunakan oil, ada oil khusus kayu nih, namanya Watsco Tech Oil. Ini sebenarnya fungsinya buat kayu jati. Ini baru saya beli juga nih. Nah, ini belum bisa dibuka. Kita tuang sebentar di tempat-tempat wadah kecil seperti ini, baru kita oleskan di permukaan seluruhnya ini kayu ini. Watsco Tech Oil. Oke, kita buka. Masuk di dalam sini sedikit ya, cukup segitu Watsco nya baru kita teteskan ke permukaannya ini ya. Nah, kita kasih dulu ini. Nah, buat pegangan, baru pakai kuas. Biar dia terlihat bagus. Bagus terlihat. Oke, mantap. Oke, ini proses pengeringan cairan tech oil tadi cukup lama sih, cuma enggak kena sinar matahari langsung. Sembari ini mengeringnya secara perlahan-lahan, saya bikinkan tutupnya ini. Ini sudah saya tutup, bikinkan. Nah, tutupnya seperti ini juga. Nah, ini ada drat. Nah, jadi dia seperti ini nanti. Nah. Tuh. Nah. Jadi hampir menyerupai seperti aslinya. Nah, kan ini ada tutupnya nih. Jadi kita oke. Oke, ini kita masuk
Tahap terakhir untuk pemasangan keseluruhan ini, pinnya sudah saya pasang nih, tinggal kita masukkan ininya, tapi ini di lock duluan ya, ini seperti ini. Nah setelah dia masuk ini kita puter sampai bunyi tok. Nah jadi dia tidak bisa lepas. Nah itu terus tuh kita kasih masuk spol seperti ini. Nah setelah itu kita kasih masuk di dalam sini. Oke ya, tuh sampai mentok. Nah, sudah kuat. Nah ini jadi tipe yang Daiwa Milon Max SS 9000 RD ini setelan dragnya di sini, bukan di sini. Jadi di sini ada angkanya 1 dari 0 sampai 9. Nah, itu dragnya. Ini tinggal diputar aja. Nah, seperti itu. Jadi kekuatannya sudah ada. Nih. Sudah mantap, sudah bisa berfungsi kembali. Mantap. Dan ini aslinya punya kawan saya ini, bisa dikembalikan kembali sama yang pemilik. Ini contoh, jadi saya nyontoh di sini. Oke, sudah sempurna. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya serta bagikan ke kawan-kawan. Semoga bermanfaat, dan saya juga membuat tutorial pembuatan part-partnya itu lebih bersemangat lagi. Oke, terima kasih.